Selamat datang ke channel Hobi Haji. Hari ini Hobi Haji nak pergi tengok basikal Peronton. Hobi Haji dah macam tertarik lah, tapi belum tentu beli lagi. Kita tengok dulu macam mana, sebab Hobi Haji tak pernah bawa lagi Peronton ni. Tapi tak apa, kalau macam mana pun kita pergi tengok dulu. Sekarang ni dalam perjalanan balik, tiba-tiba kita tengok kat belakang ni ada sarang, ada satu penumpang kita. Alhamdulillah sampai rumah. Tapi itulah, ini berat 13 kilo. Yang best dia, bila dah lipat dia, dia agak solid sikit lah. Ya, ini masa Hobi Haji main RC dulu. Ni piala-piala dia. Yang atas ni nombor 1 lah, champion. Ni nombor 2, ni nombor 3. Ini kat Filipina ya. Dapat tempat ke-7. Tempat ke-7. Yang kaca tu Hong Kong, tempat ke-3. Yang atas ni semua ni champion, Johan champion, ni king batu champion. Zaman dulu lah, sekarang dah tak ada dah. Salam sejahtera, selamat datang ke channel YouTube Hobi Haji. Hari ni Hobi Haji nak test basikal terbaru yang Hobi Haji beli, iaitu Peronton basic saja yang Hobi Haji beli. Hai, basikal ni yang pertama kali Hobi Haji pakai. Hobi Haji pun tak pernah pakai lagi basikal yang macam ni, dengan basikal yang berat 13 kilo. Lepas tu gear dia pun ada 3 speed saja. Cuma yang bagus basikal ni, yang Hobi Haji suka adalah lipatan dia tu, dia senang. Sebab selama ni basikal yang Hobi Haji beli kebanyakan dia tak ada tongkat. Kawan-kawan tentu nak tahu kenapa Hobi Haji pilih Peronton ni. Apa? Asal beli? Pertama mungkin pasal jenama dia lah. Yang Hobi Haji suka lagi pasal Brooks, pasal Peronton ni adalah lipatan dia tu. Dia cukup senang dan mudah. So basikal ni kalau Hobi Haji nak kayuh dalam bandar, memang akan bawa yang ni lah. Pasal dia mudah untuk kita lipat. Basikal biasa ni lipatan dia tak sekemas Peronton ni lah. Itu pendapat Hobi Haji lah. Kalau orang lain kata, kalau basikal lain pun kemas, jangan marah lah. Ini pendapat peribadi Hobi Haji saja. Tak dapat apa-apa komisen dengan Peronton pun kalau puji dia lebih. Shooting. Basikal ni dah di upgrade lah dengan seat post, dengan saddle dia. Ni saddle dah saddle group. Lepas tu hand grip pun dah tukar Brooknya ni. Lepas tu lampu Peronton-nya cat eye, mud guard dah tukar, tayar dah tukar, pedal yang ada boleh clip dengan yang ni dia tukar. Dia punya ni apa ni, apa yang panggil lah, apa rack dia ni. Lepas tu tayar, itulah semua. Kalau ikut dia punya macam, dia punya shifter ni pun Hobi Haji tak pernah pakai. Ingatkan susah, rupanya senang je. Dia ada 1, 2, 3. Dia ada 3 tadi, 1. Ini yang 3, ni 1, ni 1. Ini paling ringan. Tapi kalau yang 6 speed punya, dia ada sebelah sini ada satu lagi lah. Lepas ni Hobi Haji nak try kayuh, nak rasa feel dia apa beza. Pasal Hobi Haji dah sebelum ni dah ada 4 digit dia sekali lipat. Cuma ada yang dah jual, ada yang stay lagi. Yang ni basikal yang kelima. Kita nak bezakan dengan basikal-basikal buatan yang lain tu, semua buatan China lah. Yang ni buatan London. Okey, kita nak try kayuh, nak tengok apa rasa. Okey, yang pertama sekali dia memang dia punya smooth tu lain lah, berbeza lah dengan basikal-basikal yang Hobi Haji ada.
kalau kita nak dapat macam ni, kita kena banyak upgrade lah kalau basikal-basikal yang lain tu. Okey, kalau yang macam ni dia dah lembut dah. Ni sekarang gear 1, nak tukar gear berat sikit. Ni yang kedua. Dia bagusnya nak jaga kalau nak jaga gear dia, elok kita masa masuk gear ni nak tukar dia punya speed dia, nak tukar dia punya speed dia, kita rehat dulu kaki, kita tolak. Kita dah tolak. Okey. Baru kita kayuh. Baru gear dia boleh tahan lama lah. Super juga kalau kita nak naikkan dia pun sama juga. Kita berhenti dulu. Kita ni dulu, kaki kita berhenti. Okey, baru kita kayuh balik. Kalau kita nak naik lagi, naik satu lagi. Okey, tengok kaki kita tak berhenti, baru kita kayuh balik. Baru kita dapat jaga dia punya gear lah. Ini salah satu tips lah. Okey, kedudukan geometri dia, handle. Rasa selesa lah untuk orang yang ketinggian macam hobi haji ni. Dalam 5 kaki, 4 inci. Kan, orang yang tak berapa tinggi, bawa sedap. Rasa selesa. Tapi itulah, handle dia semua mati. Ini salah seorang subscriber hobi haji lah. Memang sedap. Ada Brontan ni, dia ada nikmat dia yang tersendiri lah. Okey. Tengok berapa kilometer kita dapat ini eh. Kita dah hari ni kita dapat 25.15 kilometer. Kesimpulannya, setelah kayuh 25 kilometer, dia sama macam basikal biasa je sebenarnya. Apa-apa pun bergantung kepada tenaga kita, tapi kesedapan dia adalah lebih sikit lah pada basikal yang biasa. Kalau bandingkan dengan harga dia, tak sedap pun kena cakap sedap. Tak sedap pun kena cakap sedap. Pasal harga dia tu keras. Basikal lain boleh dapat 3, basikal ni dapat 1. Jadi tak sedap pun kita kena cakap, oh, basikal ni sedap. Tapi secara jujurnya, Brontan ni memang dia ada kesedapan dan kelazatan dia yang tersendiri lah. Brontan ni walaupun 3 speed berbanding dengan basikal-basikal lain, walaupun basikal lain yang telah diubah-suai sampai 2,000-3,000 habis, ini dalam keadaan standard dia, original dia punya group set dia ni, memang rasa dah sedap lah. Kita berkongsi cerita dengan kawan-kawan lain, dan kawan-kawan lain yang dah lama pakai Brontan ni, jangan lupa komen-komen lah dekat sini, bantu OBIG ni newbie dalam basikal ni, kena pula Brontan ni. Nak cabut tayar pun susah. Nak buka ni kena ada spanar 15 dengan spanar 17. Ke spanar 13 dengan 15 lah. Kena spare. Maknanya orang pakai Brontan ni dah kena tambah lagi kilogram dia. Bawa spanar. Lepas tu nak buka ni pula. Kalau basikal biasa, folding biasa, quick release. Yang ini banyak. Ada sampai 5-6 skru baru boleh buka tayar belakang kalau tayar pancit. Jadi kawan-kawan lain ni yang mana ada tip, kongsi-kongsi dengan OBIG lah. Cara yang paling simple macam mana kita nak tukar tayar, sama ada kita taruh tubeless ke, taruh anti bocor ke, nanti boleh kongsi lah. Lepas tu beg depan ni pun tak ada nak bawa barang, botol air tak tahu kat mana. Sekian dulu daripada Hobi Haji. Jangan lupa subscribe, like dan komen jika video ini memberi manfaat. Bolehlah share kepada kawan yang lain . Ni terutama video ni ditujukan kepada kawan-kawan yang belum pakai Brontan lagi lah. Kepada kawan-kawan yang dah pakai, dia dah tahu apa semua tips. Bolehlah kongsi dengan OBIG nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Check the